Halo pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Ada sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Bone, Sulawesi Selatan. 8 rumah ludes terbakar mengakibatkan 1 orang penyandang disabilitas tewas terbakar. Diduga kebakaran tersebut dipicu oleh arus pendek listrik. Kebakaran dahsyat kembali terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Kali ini kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di desa Manurunge. Diduga kebakaran dipicu oleh hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Api cepat menjalar ke rumah warga lainnya lantaran sebagian rumah terbuat dari kayu. Kebakaran juga diperparah dengan tiupan angin yang cukup kencang. Kebakaran yang membuat kepulan asap hitam membuat warga panik. Mereka berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas pemadam datang ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Akibat kebakaran, 8 rumah hangus terbakar dan rata dengan tanah dilalap si jago merah. Karena lumpuh, seorang penyandang disabilitas tewas dalam musibah ini karena tak bisa menyelamatkan diri. Jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah keluarganya untuk dimakamkan. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 1 miliar rupiah.